Wah, ternyata jam 5 sore ya di Jeddah. Ternyata begini situasinya, macet banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Aris Jampang. Jadi gimana kabarnya untuk para sahabat channel Aris ya? Sekarang Aris Jampang. Oke, gimana kabarnya untuk para sahabat dimanapun anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya mau berangkat ke salah satu tempat teman ya. Jadi saya ini berangkat sekitar jam menuju maghrib ya, menuju maghrib, nanti pulang 7:30 kalau keburu ya. Soalnya kayaknya keburu tutup jalannya. Soalnya dari jam 6 sampai jam 8 malam ya. Jadi saya sekarang masih siang, sekitar jam 5 ya. Inilah situasinya di Arab Saudi seperti ini. Telah dibuka lockdown ya. Jadi alhamdulillah ya, masih lancar jalannya walaupun banyak macet juga gitu. Tapi kalau kesini sih agak jarang juga macet sih. Sepertinya macet kayak di lampu merah gitu kan. Ini di depan saya banyak banget mobil-mobil ya yang mau pergi kayaknya. Tapi kalau di sini, kalau misalkan udah tutup ya, jam 8 ditutup, langsung orang-orang itu pada giat ya, pada pergi atau pada pergi ke rumahnya gitu kan. Tapi kalau yang nggak punya surat nggak boleh keluar. Tapi kalau yang punya surat kayak tasreh gitu ya, surat jalan, itu bisa gitu keluar malam kalau yang punya. Tapi kalau yang nggak punya ya nggak bisa keluar gitu. Seperti itulah. Ini di terowongan di Jeddah ya. Seperti ini kemacetannya. Nah, di sini seperti ini ya, guys. Oke, simak terus. Jangan lupa ya subscribe di channel Aris dan jangan lupa like dan komen dan share. Terima kasih. We'll be right back.